kalimat ringkas. Kalimat ringkas berkenaan dengan kita punya perjalanan. Oke, jarang perjalanan itu ada yang buang air, enggak bakal boleh buang air di situ. Cuma kenapa buang air bersih sendirilah. Oke. 37 km gravel itu yang betul-betul kita pakai off-road kan. Oke, cuma masa perjalanan itu kurang dalam sejam setengah, boleh juga mencapai 2 jam atau mungkin lebih daripada 2 jam bergantung dengan keadaan cuaca itu. Nah, jadi sedikit taklimat keselamatan berkenaan dengan kita punya konvoy. Oke, kita telah susun kita punya passenger dan kita priority untuk 10 kendaraan di hadapan. Sebab kami ada sediakan kendaraan backup. Andai kata kereta yang dinaiki itu rosak, kita akan bagi letak di tepi, akan ganti dengan kereta yang lain. Sebab kita mau kejar masa. Sama satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati ada pengarah immigration di sana. Yang dihormati Datuk Presiden Datuk Abdullah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang akan kembali dan cek kedudukan simpan di bawah jagaan Jabatan Perhutanan Seluruh. Jadi kami ada buat permohonan lah, kita buat benaran diberikan kepada kita, so kita kena patuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak dibenarkan untuk menebang sebarang pokok dalam hutan simpan. Ya. Yang kedua, tidak dibenarkan untuk membawa keluar flora dan fauna dalam hutan. Mana tahu tiba-tiba nampak bunga cantik kan? Tidak ada di tempat ini. So, tolong ya, biarlah dia berada di situ. Okay, yang ketiga, tidak dibenarkan berburu atau menangkap hidupan liar dalam hutan simpan. Okay, yang keempat, dilarang membuang sampah dalam kawasan hutan simpan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bahagia Datuk Abdullah, Presiden Majlis Bandaran Bawang, bapak-bapak daripada Konsulat Indonesia, Presiden dan Ali Esko Club 4x4 Kelabakan. Berikan tepukan kepada mereka. Ahli-ahli klub yang begitu ceria, semangat untuk bersama-sama kami daripada Jabatan Immigration dan juga Majlis Bandaran Tawau untuk melakukan tinjauan bagi pembinaan custom immigration quarantine and security post CIQS bagi Serudong, Serun Gasir Semanggaris. Saya terkejut juga apabila sampai awal-awal ini saya sangka 7-8 orang saja dengan ada yang berbahagia Datuk. Tapi sokongan yang diberikan oleh klub 4x4 Kelabakan ini merupakan satu corporate social responsibility yang kami amat hargai. Dan mudah-mudahan dengan lawatan ini kita dapat membantu untuk memajukan lagi negeri Sabah khususnya, umumnya dan Tawau khususnya. Dan untuk makluman semua bahawa kita di dalam bajet 2 bulan pelajar akan beroperasi di sana, insyaAllah dalam sedikit masa lagi bagi merealisasikan. Berbanyak-banyak setinggi-tinggi penghargaan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada yang berbahagia Datuk Presiden, rakan-rakan kolaborasi kita Konsulat Indonesia yang sudi membantu, agensi-agensi kerajaan yang berada bersama kita pada pagi ini, Jabatan JKR, Majlis Keselamatan Negara dan yang lain-lain lagi. Saya pun ada dengar ada agensi-agensi yang bersama kita. Saya mengucapkan ribuan terima kasih
kepada Ketua Immigration Tawang, Puan Lili Suryani. Kalau ahli-ahli Club Puan Puan ada masalah immigration, jumpa dia. Semoga kolaborasi ini akan terus berjalan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di pagi ini kami berkumpul dan berhimpun menghadap kepada-Mu, ya Allah. Kau mudahkanlah perjalanan kami, selamatkanlah perjalanan kami, jauhkanlah segala malapetaka yang akan menimpa kepada kami. Ya Allah, kau mudahkanlah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna 'alaina fi sakarat al maut wan najata min an nar wal afa innal islam. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzubika min al nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nomor 2.
kepala. Ada lubang
masih sentiasa di dalam tu. Ready? Ketua! Ketua! Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini bersama dengan kita tim 4x4 dan bersama dengan pengarah Immigration Negeri Sabah dan juga bersama dengan Presiden. Lagi. So sekarang dalam sesi tarik menarik kenderaan di mana beginilah keadaan sebenar jalan ke apa? Serudung Sungai Garis. So dalam kita membuat kawasan inilah yang kita hadapi. Jadi kita harap pembangunan akan dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Kerana inilah yang diperlukan, iaitu khidmat kebersamaan kita bersama dengan tim 4x4. Steady semua. Stay cool. Okey. Sampai kota Cina Seri. Okey. Terus, kasih kencang dulu, bos. Kasih kencang dulu. Terus. Okey. Terus, cak eret. Wah, ini orang paling pising sekali ni di Tawau ni. Tapi paling kontra paling kuat lah. Tak puji lah kau. Kalau di Max pun di sini hancur. Sudah sampai sini sudah tu. Oh ya kak. Sungai sudah. Sampai jauh tak? Tidak. Melibatan. Masih bisa sungai itu melihat. Okey, di balan. Tarik. Okey, pelan-pelan tarik. Okey. Tarik. Hop. Jangan. Standby di bawah ya. Standby next ya. Maju abang. Pelan-pelan ya. Oke, sambil wind dia bang. Bang Amir, sambil wind dia. Bang, stop bang, jangan kau tarik. Win, Abang Amir. Maju sini, bos. Enggak, maju. Abang Angga, maju sikit. Yang di bawah, Abang Amir, jangan win dulu ya. Maju. Itu ikat di winggan. Di mana? Kalau winggan, boleh tuang.
Nak naik dah bukan min. Maju saya kau. Mau maju sikit saja. Nah, maju saya kau. Hop, hop, hop. Okey, win. Okey, win Bang Amir. Win. Tekan. Tekan, tekan, tekan. Tekan. Win, maju win, Bang. Maju, maju. Oh, dekat sudah mau habis. Hop. Hop, 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 mau habis sudah win. Hop, hop. Okey, reverse. Okey. Reverse sikit, Bang. Mana boleh itu win, anu tu win, angkat itu, kasih sakut itu, kasih lepas itu, kasih sakut di situ, pasal tak boleh pakai tarik win. Ribas. Ya, kasih lepas. Ya, ya, buka. Hop. Reba nyalain kereta. Kasih kencang. Oke, tarik Bang. Pelan-pelan. Tarik pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus. Oke. Terus. Tekan. Amir, tekan juga. Tekan lawan Amir. Tekan lawan Amir. Hop. Ah, reverse semua dua-dua. Reverse dua-dua. Abang angkat dulu reverse. Abang ambil nanti lo reverse, nanti lo. Abang agak reverse. Nanti okay, baru. Hop. Okay, hop. Okay, maju. Gosok ya. Sekejap. Maju dulu abang enggak. Tekan. Okay, tekan habis. Tekan. Okay. Maju lah, yuk. Panas tu orang tu. Biar kereta pula di belakang. Hah? Okay, next. Next. Buka tali. Reverse. Cid, ada radio kan, Cid? Cid, ada radio, Cid? Ada radio punya kan? Hah? Aduh. Ano, satu situ radio sama ya. Sini. Yo, radio sama sini. Pinjam dulu. Driver, mesti buat apa? Yo, tak ada. Standby ya. Oke, okay, abang tekan. Tarik pelan-pelan dulu, kasih kencang dulu. Maju. Oke, okay, tarik kencang. Oke, okay, cantik. Habis camber kena anu. Lumpur. Ya ayam tu. Wih, ya ayam lagi tu. Tak. Op. Nanti lu. Eh. Okey. Maju. Biar kalau kencang. Oh, gasak memang. Gasak. Sambil tu pecah wala sini juga ya, camber eh. Okey. Terus ya. Ya, tekan kan. Ini tekanan itu dia.
Op, 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 Yan. Oke, okay, next, next, next. Boleh, terus ya. Gasa saja. Siapa lagi next kereta nih? Win. Kenapa ya, Win? Gustan. Gustan. Gustan sikit, teman. Eskos. Ah. Ya. Osta. Oke, maju pelan-pelan. Kosok. Oh, tarik. Oh, pop. Terima kasih di sini, makasih nak. Beginilah keadaan bila mana kita punya kenderaan ada ataupun laluan yang cukup ekstrim. Jadi kita akan bekerjasama dengan Kok Ustaz terbaik. Okey, sekejap. Juru kamera juga kau tengok macam mana dia punya. Tengok skrinnya. Tengok kesian bajunya. Okay. Belakang udah naik tuh. Okay, maju.